Saya baca dekat FAQ ni, dia ada tulis anak yang menepati syarat. Anak yang menepati syarat tu apa lah maksud dia? Kalau kebiasaan lah, berdasarkan tahun-tahun sebelum ni. Assalamualaikum, Zek di sini. Zaz sama hantar ke MySumber TV channel informasi anda. Ada beberapa soalan yang kami dapat daripada korang berkenaan DKC, GKP dan juga bantuan yang paling baru iaitu tahun depan DKM. Ada juga soalan yang kami tak ada jawapan, tapi jangan risau, kita akan cuba call LHDN untuk mendapatkan penjelasan daripada mereka. Okey, pertama, warga emas yang ada pasangan dapat RM300 je ke? Okey, RM300 tu hanyalah amount tambahan. Yang ni kita kena betul-betul faham, okey? Ikut fahaman kami lah. Kalau warga emas tu ada pasangan tapi tiada anak, automatically dia akan jatuh kepada kategori isi rumah tiada anak. Sebab dalam FAQ BKM ada mention tiada had umur bagi isi rumah. Jadi secara logiknya dia layak menerima bantuan sebanyak RM1,000. Sebaliknya, kalau dia warga emas yang mempunyai pasangan dan juga mempunyai anak, dia akan layak menerima amount tambahan sebanyak RM300. Serta dia juga layak menerima amount kelayakan asas, iaitu sebagai contoh, warga emas yang mempunyai 3 orang anak dan ke atas dengan pendapatan bawah RM2,500 layak menerima RM2,000 dan juga tambahan RM300. Jadi amount keseluruhan bantuan yang layak diterima adalah RM2,300. Nak lagi confirm? Kita try call LHDN. Kalau untuk BKM yang paling baru ni, kalau warga emas tu dia ada pasangan, dia kira macam mana? Dia kira isi rumah biasa ke ataupun dia kira warga emas? Tapi dia tak ada anak. Dia just ada pasangan sahaja. Itu baru tentu lagi, tahun depan baru tahu. Satu lagi, kalau macam saya tengok, saya baca dekat FAQ ni, dia ada tulis anak yang menepati syarat. Anak yang menepati syarat tu apa lah maksud dia? Kalau kebiasaan lah, berdasarkan tahun-tahun sebelum ni, anak yang masih belajar, sekiranya 18 tahun ke atas, dia mestilah ada surat tawaran belajar. Maknanya kena lampirkan sekali masa permohonan tu. Oh, kebiasaannya dia adalah dia masih belajar lah. Dia masih belajar lah. Nak bagi tahu yang dia tu ditanggung lagi lah. Betul. Oh, okey. Jadi untuk bayaran BKC, BKC B40, dia akan dikreditkan bulan November ke Disember? Kalau yang isi rumah yang RM800 tu, kalau kategori B40, bayaran seterusnya pada fasa 3 nanti. Tarikh akan dimaklumkan oleh Kementerian Kewangan. Oh, so belum tahu lagi lah. Last ada satu soalan lagi. Bila tarikh bayaran GKP yang seterusnya? Geran Haspiratin. Kalau kan dia bulan November, ditetapkan bulan November, cumanya tarikhnya belum diumumkan lagi. Oh, tunggu pengumuman daripada MOF. Oh, sepatutnya dalam bulan ni jugalah. Okeylah kalau macam tu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi kita recap sikit, okey. Untuk soalan pertama, iaitu warga emas yang ada pasangan dapat RM300 je ke? Pegawai tadi pun belum lagi boleh putuskan sebab benda ni tahun depan kan. Jadi mungkin kita kena tunggu saja perincian daripada MOF nanti. Jadi untuk apa maksud anak yang menepati syarat dalam FAQ BKM yang kita tengok tu? Seperti penerangan pegawai tadi, dia kata maksud dia adalah orang yang ditanggung. Ini pun diambil berdasarkan bantuan-bantuan yang lepas. Jadi anak yang menepati syarat ni biasanya diorang cakap adalah anak yang ditanggung. Macam mana ditanggung tu adalah yang bersekolah. Ataupun di mana kalau atas 18, pembuktian mereka masuk universiti ke, masuk matrikulasi ke, mesti ada pembuktian tu. Tapi apa-apa sekalipun, tunggu saja perincian daripada MOF dan juga LHDNM. Okey, seterusnya, bayaran BKC B40 akan dikreditkan bulan November ataupun Disember. Nak tak nak, kita kena tunggu je perincian daripada MOF nanti. Bila tarikh bayaran GKP seterusnya, seperti yang dimaklumkan tadi, adalah bulan 11. Dalam bulan ni jugalah, cuma tarikh tu kita pun masih belum tahu. Jadi kita tunggu je perincian daripada MOF nanti. Okey, itu saja video pada hari ini. Jadi macam biasa, kalau korang rasa video ini membantu ataupun awesome, korang boleh tekan like, share video ini supaya ramai lagi boleh tahu tentang benda ni. Dan macam biasa, subscribe and I will see you in the next video. Zaz!